kamu. Okey, kita akan kita persilakan. Yes. Pelakon-pelakon dari Isteri versus Tunang Shah Al-Yahya, Hisham Hamid dan Azril Ismail. Hai. Arif. Kita kasih hadiah sikit. Okay. I love you tau. I cakap I love you dekat you. Tak apa, awak tak belah sini je ke belah sana? Oh, belah sana tak ada. Hai, apa khabar? Hai, Shah Al-Yahya, Azril, Hisham Hamid. Apa khabar? Salam. Eh, bukan. Tak boleh. Ah, dia kau cepat je nak salah hati, eh. Okey, Isteri versus Tunang tengah hit deal sekarang. Ah, semua orang tengok kan Isteri versus Tunang? Tengok. Siapa tengok? Hai, Isteri. Apa hal muka? Tengok. Ni Isteri, ni Tunang. Berebutkan dia. Ini season kedua, suami versus Tunang. Tak, maksud kau ini Isteri, ni Tunang. Berebutkan dia. Tapi saya sendiri lepas 2 tahun tak berlakon dan kembali dengan Isteri versus Tunang, tiba-tiba jadi macam mendapat perhatian. Alhamdulillah. Sebab selama ni saya tunggu masa yang sesuai sebab Lara pun dah besar. Yeah. Jadi cari material yang bagus untuk buat comeback. Alhamdulillah dapat support yang bagus dari production director dan juga sparring partners yang ada kat sini. Orang cakap comeback yang menjadilah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi kan, ada soalan. Saya rasa kenapa orang suka cerita macam ni? Cerita macam kahwin lepas tu. Ada konflik lah. Itulah. Suka lain. Memang macam tu yang realiti sekarang. Saya rasa that is macam tu. Tak, memang sekarang ni layak Isteri versus Tunang. Isteri kau dulu awal aku. Ni bekas kekasih aku, pemandu bas dia macam. Dia sebenarnya adaptasi novel sebenarnya. Maybe Hisham ada apa-apa benda nak cakap. Hisham ni diam je. Tak, sebab Hisham bagi dia saya cakap lah. Tak, dia Isteri versus Tunang. Lepas tu yang macam apa? Venezuela punya drama. Cinta Suraya. Kenapa you rasa cerita macam ni mendapat perhatian? Orang suka macam ni, kenapa? I think it's something light dan senang untuk orang nak relate dengan adapt. Sebab Isteri versus Tunang ni... Kalau relate, maksudnya memang jadi kat luar sana. Maksudnya bukan... maksudnya macam orang boleh relate dengan Shah punya karakter. Macam seorang isteri, karakter dia macam tu. Suami dia nak pergi orang lain. Sebab I kena bash dekat as in karakter lah. Dekat Instagram apa semua. Zaim ni, tahu tak? Aku baca semak Twitter. Tapi sebenarnya kan? Aku asyik dah... Siapa si Zaim ni? Sebenarnya in reality, kalau Shah jadi Alana Sofia, kalau tak ikutkan novel tu, dah lama dah acau. Oh ya? Dah lama dah acau. I nak bergaduh pasal lelaki. Itu kalau Shah. Tapi kalau mungkin dekat luar sana ada seorang wanita yang lemah, sangat yang betul-betul sayang. Tak setia dengan suami dia. Tak ada dah perempuan jatuh sekarang. Geram. Tak ada dah perempuan jatuh. Semua duit. Hey! Program meletup. Pencetus Ummah 2015, Astro Oasis. Super Spontan All-Star Akhir, Astro Warna. Maharaja Lawak Mega 2014 Akhir, Astro Warna. Konsert Akhir Akademi Fantasia 2015, Astro Ria. Gegar Vaganza 2015, Astro Ria. Saya sekali lagi saya nak terangkan kepada mereka, kepada artis yang dapat smiley kit ni, sebenarnya mereka adalah saya tak langsung dijemput untuk ke AME. Yes. Jadi untuk anda RSVP, jadi smiley kit ni kena ambil selfie and then selfie. Hashtag YesAME2016. Kalau last kita ada spek kan, revamp kan. Tapi this thing tak ada smiley kit sesuai dengan tema. So maksudnya kalau attend kena buat selfie lah. Selfie kalau tak nak pergi, benda tu dalam mulut cakap no. Datang. Dia punya hashtag ialah macam gini. Hashtag dia ialah Yes AME 2016. Nampak. Aku memang tak pergilah kan kalau macam ni. Kita confirm pergilah kalau macam tu. Okay. Alright. Kau orang punya, kau ding aku depan TV ya. Isteri versus Tunang. Peduli apa aku isteri dia. Okey, Azril. Datang daripada ini jangan main-main.
hero maskulin ni. Oh. 2009. 2009. 2009. Okey, lama dah. Lama dah. Sama batch dengan Dewi Remaja 2009. Eh, yes, dah tua dah. Sama batch. Okey. Sama batch. Mana korang ni dalam 40 lebih jugaklah. Oh, lebih. Okey, sekarang awak memegang karakter yang agak macam nerdy-nerdy sikit. Dia macam budak baik sebenarnya. Irfan Fakhrul ni baik. Dia tolong Alana. Dia actually kenal Alana. Dia ada feel sikit lah dengan Alana ni. Dia ada feel dengan Alana. Ha, tapi dia dah kahwin macam mana kan? Tak boleh lah. Janganlah bini orang tapi yang kacau. Tapi tak kisah bekas orang pun sebab dia perempuan yang baik, betul tak? Ah, betul. Tapi dia sendiri kahwin tak boleh lah. Tak boleh ambil lah. Betul. Tapi karakter-karakter macam ni lah yang memusahkan rumah tangga orang. Betul. Apa yang ini? Tak kisah perempuan tu dah kahwin ke tak. Apa salahnya? Kau ni. Ubat salah eh? Salah. Salah bual eh? Kau nak buatkan bini orang lain, buat jangan bini aku. Salah. Kejap. Kita ada gosip satu. Wih, gosip nombor ini satu. Ini pasal aksiden eh? Wih, dahsyat. Wih, jangan tengok. Tak nak tunjuk. Roll it. Kereta remuk teruk. Syarul Rizwan terselamat dari kemalangan. Dia ada share di Instagram. Tapi alhamdulillah semuanya baik dan selamat. Kemalangan. The least you could do, pakai seat belt. Kemalangan berlaku di kilometer 16 waktu beliau dalam... macam berita kan? Okey. Saya tanya pasal Syamid yang semakin melakar nama di Malaysia. Antara pelakon daripada Singapura. Dan membership Suraya, you punya karakter totally different dengan isteri Bersih Senang. Yang mana fake, yang mana real? Hah? Sebenarnya kau macam mana, Syam? Kau ngaku je lah. Sebenarnya macam mana? Sebenarnya kalau nak bandingkan dua-dua karakter tu... Hanya karakter. Dua-dua hanya karakter. Tapi mungkin ada satu-satu tempat tu, I adalah masukkan diri Syam Hamid dalam tu. Tapi kalau Zaim Asfa, part-part romantik, memang Syam memang bukan seorang yang romantik. Dia sangat serius. Dia seorang yang sangat serius. Pergi dengan set. Semua orang. Maksudnya Syam dekat set. Dia dekat macam set. Datang macam, aku serius ni. Bang, air bang. Jack! Kecak nak dengar ni. Lebih kurang macam tu. Betul tak? Serius tak? I serious. Tapi tak macam tu lah. Itu melampau. Lagi-lagi. Perangai yang buruk kat set, please. Perangai buruk yang buruk siapa? Hisham. Hisham. Apa lagi pasal dia? Dia tak makan, okay? Dia tak makan. Kenapa kau ni? I tak tahu. Tapi I tanya Mel, dia punya wife. Dia kata, dia takut perut dia buncit. So, dia makan. Bukan sebab tu. I makan. Tapi portion yang I makan tu sikit. Sebab I makan pun. Sebab I nak jadi macam Nabil Sador. Lepas tu boleh ambil gambar pakai singlet. Nisha! Oh my god! Korang nak memusnahkan set ni. Okay, jom anyway. Kita buat squat je. Jom, buat squat je. Squat nak tengok. Okay, anyway, kita ada parody untuk isteri versus tunang. Sekejap, mengah. Ada parody. Kita nak tengok parody. Parody meletup minggu ini. Roll it! Isteri saya adalah permaisuri hidup saya. Saya tak setuju dengan dia. Saya ni jenis bukan orang yang manjakan isteri. Saya akan hadiahkan dia cincin besar, kereta besar, crown besar. Apa benda nak kena bagi cincin besar, besar, kereta besar? Semua benda tu hanya akan buat isteri kita besar kepala. Tak adanya nak bagi dia jadi permaisuri. Dah berapa lama abang kahwin? Saya bujang lagi. Dah 5 kali kena reject. I tak perlukan semua tu sebab I dah kaya. Kalau boleh lelaki orang pun tak apa. Kino, jangan ikut pangai-pangai perempuan yang suka dengan lelaki orang tu. Jangan ikut pangai Cik Minah. Dah terberitahu Cik Minah pun kahwin dengan lelaki orang juga. Boleh edit ke yang ni? Asalkan hati dia pun besar juga. Bercakap mengenai hati yang besar, saya dengan membesar hati ingin berkongsi tips mengenai hati. Tahukah anda, hati ayam lebih besar daripada matanya? Jadi, hati-hati dalam memilih ayam. Kepak! Yeah. Lucu ini. Ini lucu. Jihan tadi pakai anak tudung ke dia pakai fringe? Betul. Takkan tudung terbaru ni Lofa tu. Tudung siap fringe. Tak payah pakai anak tudung. Tak payah pakai anak tudung dah. Okey. Baru-baru ni saya buat promo untuk AME. Yang saya terkesima nampak ayat pijamnya.
Lara Alana ada dekat set promo untuk AME. Dah pandai apa bercakap budak tu. Ni? Saya tak tahu. Saya ada PA dia hari tu. Saya ikut je Lara Alana. Dia dipanggil dengan untuk cerita Syah nangis kat set. Set mana? Untuk masa Lara shoot tu. Tak adalah nangis sebab... Tak, Lara minta susu kat situ. Kecap kali lah. Betul, dia minta susu dekat depan orang. Hai. Saya macam malu lah nak bagi. That's why nangis. Ya ke ni? Tak ada. Aku tahu aku stay dulu nak tengok. Okey, kita tengok ini. Astaghfirullahalazim. Ini kejadian. Oh, kejadian Lara di sini, Alana. Di sini. Dekat set. Dekat set promo AME. Syah Al-Yahya Junior. Tak lama lagi. Tapi kalau nak tahu apa kena mengena Lara Alana dengan Anugerah Meratu Era, kena saksikan Anugerah Meratu Era pada hari Ahad 28 Februari. Yes. Bulan ni tau, kau jangan tunggu bulan depan pula, memang tak ada punya. Okey. Terima kasih banyak Azril. Dah habis dah. Dah habis alhamdulillah. Cepat eh. Make up I lagi lama daripada jadi. Macam inilah. Mungkin kepada mereka yang support Isteri Versus Tunang, apa yang korang tak tercakap dekat Instagram dan Twitter, apa yang korang nak cakap yes, sekarang? Apa yang korang nak bagi tahu? Silakan. Cerita ni memang actually my first project with Astro sebenarnya. So memang dapat, I tengok dia punya rating memang trending. Alhamdulillah, bagus. Sebab nak tengok setiap hari pun tak sempat ni. Memang balik syuting pun pukul 11. Betul. Tapi dapat tengok dia punya apa tu ulangan. Tu. Thank you so much. Memang dapat feedback yang very good. Kadang-kadang kan Twitter tu kan, kita tengah syuting, kita tahu dia punya feedback kat situ dah ada. Memang tahniah, Hisham. Kepada semua peminat dan followers Isteri Versus Tunang, terima kasih. Dan teruskan mengecam dan bash Zaim Asfar. Tapi apa-apa pun, kita doakan yang terbaik buat Zaim Asfar lah. Mudah-mudahan something good will happen in the end. Okay. Method tu dia. Method. Dia memang serious lah. Dia memang method. Saya dah cakap dah. Dia dengan bronze sama lah. Betul. Sama. Syah, silakan. Nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong saya dan juga Isteri Versus Tunang. Thank you so much. Dan juga saya nak buat shout out kepada Zain. Zain ialah adik dia. So Fahad, this is a shout out for you. Dia minta Syah... Rasa kurang ngangah. Tak. Aku tengah nak... Kau cakap shout out ke shut up? Shout out. It's a shout out. Pesanan. Kepada Zain. Adik dia. Adik dia yang sebenarnya memang sentiasa ada dekat mana-mana je. Dia macam stalker tapi sebenarnya dia menyelamatkan saya dalam... Cuba menyelamatkan. Adik dia baik tak macam dia? Ni kau tengah cerita pasal... Adik betul ke apa ni? Adik tak, adik drama cerita. Ni lah. Ya Allah, aku lock. Korang tak tengok. Itu yang dia buat muka serius tu. Korang-korang ngangau weh. Kau sebab tahu sebenarnya kan? Korang tak tengok. Aku memang deep. Bila orang cerita benda ni, aku macam deep. Okay, thank you so much. Thank you, Hisham. Hisham tepukan untuk Azril, Hisham dan Syah. Thank you so much.